lagi dengan aku Kenji. Jadi di bulan puasa ini kegiatanku adalah merawat ikan. Yuk, perkenalkan ikan-ikanku. Ini adalah koi tanto, panjangnya 36 cm. Panjangnya 37 cm. Yang ini adalah koi sangke, panjangnya 42 cm. Ikan koi yang satu tak sehat adalah memberinya makan 2 kali satu hari dan menguras kolamnya 2 minggu sekali. Yuk kita kasih makan. Bagaimana teman-teman? Ikan koi itu cantik-cantik kan? Tuh lihat, mereka benar-benar sangat senang sekali setelah diberi makan. Teman-teman, itulah kegiatanku selama bulan puasa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.